habis nak. Ngapain di sini? Bang Pengki ngapain di sini? Kalau saya sih udah biasa Kang Tisna, konser keliling kampung. Ini kalau saya mau ke rumah teman saya, Bang Pengki temenin ya? Ngapain? Ini Bang, teman saya teh kasihan, suka dikasarin sama suaminya, temenin ya. Aduh, Kang Tisna, kalau menurut saya nih ya, Kang Tisna kagak usah deh ikut campur urusan rumah tangga orang. Bang, kasihan teman saya Bang, temenin atuh ya. Kang Mote, dari mana? Nggak kenapa-kenapa? Nggak apa-apa, saya habis dari warung beli obat buat suami saya. Fer, kalau sekiranya suami kamu kasar mah, mendingan kamu nggak usah pulang dulu atuh. Nanti kalau saya nggak pulang, suami saya malah makin ngamuk. Ya udah tuh, ayo saya anterin. Ya udah. Bentar dulu. Ya. Makasih, Antis. Fer. Kamu teh yakin mau ketemu sama suami kamu sekarang? Iya, nggak apa-apa. Suami saya mah baik kok orangnya. Kamu mau ketemu sama suami saya? Enggak. Lain kali aja. Sekarang mah saya mau langsung pulang. Ya udah tuh. Fer. Kamu hati-hati. Iya. Yaudah, ya. Ayo. Pada pesen makanan dong. Cobain. Enak-enak tahu. Gimana Kak Usna? Kakak yang kemarin datang lagi nggak? Siapa? Yang kemarin itu loh, yang ganteng. Enggak. Iya, dia cemburu. Maaf. Cemburu. Ngomongnya biasa aja. Gak pakai marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Ma, ya? Apa kabar, Ma? Alhamdulillah, baik. Nih, udah jadi nih fotonya. Udah ambil sini kan? Gak tau. Hans, nanti biar Ma yang telepon Titin ya. Hans, duduk aja dulu. Mau minum apa? Kopi aja, Ma. Oh gitu. Ya, bikinin. Tolong gak? Enak kan ngomong sama Ma. Baik, ramah, murah senyum lagi. Iya, dia cemburu loh, Hans. Dia cemburu loh, Hans. Ya Allah, salah lagi. Maaf, Hel. Iya, Mae. Tin. Fotonya Udin udah jadi nih, ada di kedai. Terus siapa yang bisa ngambil? Udin lagi cukur rambut, Mae. Nya. Bentar, Mae, ada yang manggil. Apaan, Cip? Bang Udin pulang nggak? Udin lagi cukur rambut. Enggak, Nya. Bang Udin kabur, belum sempat dicukur. Astagfirullahaladzim, cariin, Cip. Lah ya ini lagi nyari. Yaudah ya, Nya. Mae. Tin, fotonya Udin biar gue yang urus ya. Lu urus aja Udin di sono. Yakin bener kembaliannya? Bener kok. Udah. Hans, Udinnya kan kagak ada. Jadi Ma mau minta tolong nih sama Hans. Bisa kagak itu foto dianterin ke rumahnya si Uun? Nanti alamatnya Ma kasih dah. Bisa kok, Ma. Cuman saya nggak mungkin kesananya sendiri, Ma. Oh, tenang. Kan ada Rahel. Iya, apaan sih, Ma? Nggak bisa dong. Ini kan tuh lagi rame tuh kafe, Ma. Ya udah nggak apa-apa, Ma. Saya sendiri aja kesananya. Tunggu. Sebentar. Neng, temen nih masuk sendirian, ayo. Tahu. Buruan. Iya. Ntar Mak kasih SMS itu ya alamatnya ya. Iya, Mak. Hati-hati ya. Heh, ini nggak dibawa? Ya kamu yang bawa dong. Kak, itu foto siapa? Foto Bang Udin sama calon istrinya. Ih, serem. Maaf. Assalamualaikum. Prak, toprak. Pak Indro. Ada ketoprak ya? Dua, pedes semua. Enggak. Bukan mau beli ketoprak. Lo lihat si Udin kagak, Indro? Udin? Loh, emang kenapa tuh nyari Bang Udin, Bang Ujak? Dia kabur mau dicukur. Oh gitu toh. Lihat CCTV aja, pasti kelihatan. Iya, Jak. Benar juga itu. Iya, Pak.
Siapa? Lola, Pak. Ojak angkat dulu ya, Pak. Iya, Lol. Bang Ojak, gimana tawaran kemarin? Udah dipikirin belum? Iya, udah. Mumpung bosnya bahaya tuh Bang Ojak, dinaikin tahu gajinya kan lumayan. Enggak, Lol, ah. Bang Ojak malas suasana kerja kayak begitu. Ya iyalah, Bang Ojak kan kagak selalu begitu. Itu kan cuma karena ada kasus. Dia juga kayak begitu, bebe aja. Yaudah ya, masuk aja, Bang. Gua nggak mau. Lola sendirian dah di sini. Bilang apa, Lola, Jack? Ojak suruh balik lagi kerja, Pak, di CBE. Tapi Ojak nggak mau, ah, kapok. Sayang juga sebetulnya, Jack, ya. Gajinya mau dinaikin, ya? Bapak pengen Ojak balik lagi kerja di CBE, Pak. Oh, enggak, Jack. Kalau itu terserah kamu aja. Kan kamu yang jalani. Ya udah, monggo, Pak. Saya jalan dulu. Ntar dulu deh, Pak. Nyelesain satu orang aja nih, nyari susah banget. Kagak ketemu-temu. Bro. Kalau ketemu, kabarin ya. Nyalain CCTV aja, Bang Ojak. Kalau ketemu. Iya. Itu gimana sih nyalain? Mari, go. Iya. Loprak. Bang Ojak jadi kepikiran, Pak. Soal Bang Udin? Bukan, Pak. Soal CBE. Apa Ojak kerja lagi ya? Ya, kamu pikir-pikir aja, Jak. Kalau kamu rasa nyaman, ya masuk lagi aja. Iya, Pak. Ojak gak nyaman. Kerjanya tegang, begitu gak enak. Itu dia, Jak. Ya makanya, Pak. Bukan. Itu, Bang Udin. Terusin apa bagaimana ini? Gue naik motor, lu kan lari, Din. Udah, Jak. Abisin yang kagak-kagak aja nih, anak. Capek. Capek, Jak. Makanya nurut. Jak. Ya udah, kamu antar Bang Udin aja ke tukang cukur. Nah, Bapak mau kemana? Bapak mau ke Pak Haji Murad sama Babe. Ayo nih. Nenek. Ya, jalan aja, Jan. Iya, Pak. Makasih. Sama-sama. Oh iya, mau datang ke nikahannya Bang Udin nggak? Kenapa? Minta ditemenin? Enggak, udah sama Anissa. Cie! Kapan jadiannya? Peji dong! Belum. Kok belum? Gimana sih? Gentleman dong, tembak. Ya, ntar lah, nunggu waktu yang pas dong. Besok waktunya pas, Bob. Di kawinannya Bang Udin. Nah, biar romantis tuh. Kayak pernah aja. Dibilangin. Biar kayak di film-film, tahu. Tuh, banyak kan nonton film gitu tuh. Lagi di mana? Lagi di bengkel. Mau beresin semuanya. Jadi kejual bengkelnya? Belum, Nok. Terus masih buka? Ya masih, lumayan sampai ada yang beli. Tapi ramai nggak? Ya lumayan, Nok. Kamu lagi di mana? Lagi di jalan abis bisa main. Mau? Mau dong. Nok, udah dulu ya. Ada yang datang. Ngapain, Bob? Aduh, orang mau jaga bengkel jaga yang bener, malah teleponan. Udah lu mau ngapain? Mau makan. Ini bannya minta makan. Di sini angin. Ngomong dong dari tadi. Maka lo makanan beneran ada? Emang gak ada. Kenapa berhenti? Iya, mau beli minum dulu. Pelan-pelan. Thank you.
Pacaran di pinggir jalan. Iya, apaan sih Bang Pongki? Ini gimana figuranya? Ya udah, saya pegangin. Romantis bener sih. Gua doain deh biar jadian. Bang Pongki, rumahnya Un di mana sih, Pak Un? Rumah Un. Nih dari sini ada toko sembako, lewat dikit ngantuk gangnya. Makasih Bang. Ini. Makasih doang. Kagak jadi deh gue doain nih. Jadi Bob. Nih. Kasih ya. Lu besok ke kondangannya Bang Udin enggak? Kayaknya gue enggak datang deh. Lu mau datang? Iya, Manisa. Wih, kemajuan. Udah sampai mana hubungan kalian? Bob, asal jangan udah nyampe perempatan terus muter balik lagi ya. Agak ada yang muter balik. Ini cuma di perempatan lagi ada lampu merah. Gue bingung gimana cara ngejoinnya. Bob, mendingan lu tembak si Anissa cepetan. Jangan sampai waktu lu sama Kaza main putus-putus aja. Ya, gimana? Alah, gue cerita sama lu. Bob, ngambek. Mau kujun kaki? Ih, tadi tuh naik gober, terus bannya bocor gobernya. Oh, ya udah bareng aja. Gak usah, jalan kaki aja. Udah deket kok. Apa? Mau nanya sesuatu dong. Nanya apaan? Kemarin gak apa-apa, gak jadi? Ih, gak jelas banget sih, Bubi. Hati-hati pulangnya. Bubi! Wah, cakep banget lu. Bisa aja, Babe. Dari mana, Be? Dari pasar, beli baju buat kondangan si Udin. Iya, ke kondangannya bareng ya, Be? Gua mau bareng sama si Ayati. Wah. Ya udah, Be. Ya. Oh, yoi. Pak Danang. Mau kemana, Pak? Mau ke rumah Pak Haji. Oh, ya udah bareng ya, Pak. Saya mau ngajak Pak Haji barengan ke kondangannya. Soalnya istri saya enggak bisa ikut. Masih nemenin Denok di Cibubur. Wah, bagus tuh, Pak. Ajakin aja Babe. Biar dia kagak bareng sama Butut. Pak Haji mau bareng Butut. Wah, tadi Babe bilang juga mau bareng Hayati. Bukan, Pak. Heran saya. Padahal udah pada tua, tapi masih pada kecentilan. Ya udah, Pak. Ajakin aja biar pada bareng sama Pak Danang. Ya deh, nanti saya ajak. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang. Mau ngopi lo? Gak usah, Pak Haji. Terima kasih. Dari mana lo? Habis cukur, terus ke sini. Rambut lo bagusan begini, Nang. Necis kelihatannya. Pak Haji, nanti ke kondangan Bang Udin kita bareng ya. Gue dijanjian sama Tuti. Baju aja kembaran gue sama si Tuti. Pak Haji, Pak Oyo itu ndak rela, makanya dia minta saya ajakin Pak Haji barengan. Enak, lu bujuk si Oyo deh, biar gua bisa barengan sama si Tuti. Ya deh. Ya udah, kita masuk aja, Nang. Yuk, Enak. Yui, pada Anang mau ngomong. Pak Oyo. Kayaknya enggak apa juga sih kalau Pak Haji ke kondangannya bareng sama Butut. Terus Pak Danang kondangannya sama siapa? Sama Naim aja, Nang. Babe katanya mau pergi sama Hayati. Oh iya, gua lupa. Tuh kan, Be. Udah makanya Babe bareng sama Pak Danang aja. Kesian Pak Danang sendirian, gak ada temennya. Enggak apa. Saya sama Ojak aja. Nah, itu ada Ojak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om mau kemana? Mau mentas? Kembarangan lo. Gue kembaran nih sama si Ayati. Bagus gak, Bob? Keren sih kamu, cakep. Warnanya emang harus kayak gitu. Bobby, udah biarin aja, Bob. Yang penting kongnya seneng. Iya gak, Pi? Benar, Sur. Emangnya lo
nggak punya gandengan, mau kondangan. Ada dong. Siapa emang gandengannya? Heh, ditanyain mama, siapa gandengannya buat besok kondangan? Pakai nanya, Anissa. Nggak mungkin deh, nggak mungkin Anissa. Bagus kan, Beh? Bagus. Bagus fotografernya. Kok fotografernya, Beh? Bang Udin cakep kan, Beh? Beh, Bang Udin kalau pakai baju rapi ganteng kan? Kagak usah disuruh potong rambut, kagak ape-ape, Beh.